Halo, selamat malam Smart Listeners dan sahabat Sonora. This is Smart Young Entrepreneur Radio bersama saya Billy Bun. Dan di depan saya sudah ada seorang Associate Executive Director dari Century 21 Indonesia, Mas Daniel Handoyo. Iya, betul. Iya, betul. Ya, pasti betul lah. Orang saya baca, nggak mungkin salah. Oke, okay, selamat malam Mas Daniel. Selamat malam. Thank you so much udah mau datang ke sini dan berbagi. Nggak boleh pelit-pelit sama ilmunya. Yeah, oke, okay. Tapi sebelum saya opportunity-nya untuk bisa sharing juga. Siap. Oke, okay, tapi sebelum kita ngobrol, saya mau menyapa dulu seluruh smart listeners dan sahabat Sonora yang ada di Manado, di Makassar, Banjarmasin, Aceh, Balikpapan, Pontianak, Bali, Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, Cirebon, Bandung, Lampung, Bangka, Palembang, Medan, Pekanbaru, dan of course Jakarta. Yeah. Sekian banyak puluhan kota yang dengerin kita malam hari ini, dan nggak cuma dari yang tadi saya sebutin doang, tapi yang live streaming segala macam juga kadang-kadang kita akan dapat nanti pertanyaan dari di luar negeri pun juga ada gitu. Wah, luar biasa. Yoi, jadi kita harus inspiratif malam ini ya. Baik, pasti. langsung bingung gitu. Oke, yang mau nanya-nanya bisa lewat SMS atau WhatsApp ke nomor akses 0838-77-300-376. Nanti yang beruntung bisa dapetin satu buah kacamata merek CK persembahan dari Optic Says. Oke, Mas Daniel. Yes, Mas Billy. Yang saya paling pengen nanyain dulu nih, kan sekarang ini jadi Associate Executive Director di Century 21 Indonesia. Ya, ini boleh dibilang properti ya? Agent-agent properti ya? Agent properti, betul. Okay. Tapi kalau bicara secara industrinya, sebetulnya ini industri marketing. Oke. Okay. Mas Billy. Gimana? Ya, jadi sebetulnya Century 21 Indonesia itu, karena saya di master franchise-nya, kita sebetulnya tidak menjual rumah secara langsung sebetulnya. Tapi bagaimana kita mendevelop, kita punya agent itu supaya mereka itu bisa produktif, bisa jualan. Oke, okay. Tapi kan Century 21-nya juga dapat revenue-nya dari success fee setiap penjualan, benar nggak sih? Ya, of course, ya. Yeah. Oke. Okay. Jadi tentunya dari mereka setiap penjualan, mereka ada ya sedikit royalti lah ke kita. Sedikitnya berapa? Okay. Sedikitnya berapa triliun? Nggak mau diomongin, ketawa doang lagi. Oke, okay. Nah tapi gini, dulu kuliahnya teknik sipil di Untar. Ya, saya kuliah teknik sipil, betul. Wah, ini pasti karena pinter ya? Oh, nggak juga. Milih teknik sipil karena kenapa? Ya, mungkin saya bisa bicara bahwa saya adalah salah satu orang yang kuliah itu tidak sesuai dengan passion saya, Mas Billy. tapi saya percaya bahwa jalan hidup kita itu tentunya sudah ditentukan bagaimana kita juga bisa merespon terhadap itu, menurut betul, saya. Betul. Ya, manusia jadi, memang harus bisa beradaptasi dan seterusnya kan. Iya. Okay. Jadi memang kenapa saya waktu itu pilih teknik sipil ini sebenarnya lebih karena latar belakang dari orang tua saya sebetulnya. Oke, okay, kenapa? Yang dimana mereka itu jobnya adalah sebagai kontraktor. Oh. Nah, jadi pikiran kita pada waktu itu cukup praktis aja. Hmm. Kalau misalnya kita nggak diterima kerja di mana-mana, kan saya bisa kerja sama papa saya gitu, ceritanya gitu. Oke, okay. Nah, jadi as simple as that ya? As simple as that, jadi karena itulah jadi saya kuliahnya adalah teknik sipil. Oke, okay. Nah tapi tadi barusan Mas Daniel nyempat bilang, saya termasuk yang kuliah nggak sesuai dengan passion. Emang tahu passionnya apa sejak kapan? Ya, sebenarnya kalau Mas Billy baca saya punya CV, saya pernah kerja lama itu di perbankan. Iya, 8 tahun. Iya, dan disitulah sebetulnya pada waktu saya ketemu dengan banyak orang, dengan banyak industri, saya baru tahu bahwa saya sangat suka dengan yang namanya digital technology sebenarnya. Oke, jadi jadi pada saat waktu ngambil jurusan kuliah, sebenarnya memang belum tahu juga passionnya apa ya? Betul, tapi memang dari awal itu saya memang hobi dengan digital technology. Kenapa? Tapi memang main game gitu-gitu? Ya, namanya anak-anak seusia kita pada waktu itu ya, hobinya kan main game, gadget yang paling baru misalnya gitu kan. Oke. Okay. Lalu ya rata-rata semua teknologi pada waktu itu berhubungan dengan entertainment dan kesenangan kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, mulai disitulah kita mulai tertarik sebetulnya. Hmm. Tapi setelah kita mulai cukup dewasa dan kita belajar bahwa perubahan teknologi itu luar biasa. Oke. Okay. Bahkan sampai saat ini industri 4.0 itu juga dikaitkan dengan teknologi yang banyak mengubah industri sebenarnya. Iya. Yeah. Nah, jadi teknologi digital ini adalah masa depan dari manusia sebetulnya. Mm-hmm. Dan mulai dari situlah saya mulai muncul rasa ketertarikan dan ya bisa dibilang tuh passion di situ. Oke. Okay. Berarti tahu passionnya di digital technology ini sejak tadi kerja di perbankan selama 8 tahun itu. Iya, emang betul. Yang waktu itu ada kebayang kenapa sih bisa totonya ya kalau bayangin kerja di banking kan ya sesuatu yang industrinya super
regulated kan, by OJK dan seterusnya gitu. Kayaknya semuanya serba kaku, kayak dinosaurus yang gerak ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa, ikutin aturan gitu kan. Nah tapi kenapa waktu itu Mas Daniel kepikiran, wah kayaknya nih seru nih, mungkin pemikiran gitu, mungkin wah ini seru nih, ini seharusnya digital technology ini masuk ke perbankan, atau apa yang ngebikin jadi passionate ke situ? Okay, ya pada waktu itu sebetulnya beberapa bank besar itu sudah mulai meng-apply digital technology dalam setiap transaksi. Okay. Mulai dari adanya mobile banking, yeah, lalu mulai dari cashless transaction. Nah mulai dari situ sih sebetulnya. Jadi saya ngelihat bahwa perlahan-lahan digital technology ini mulai masuk dalam gaya hidup. Yeah. Gaya hidup yang bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat sebetulnya gitu. Memang betul namanya perbankan itu kayak dinosaurus, besar, ketat dengan peraturan. Ya tentunya regulasi itu dibuat untuk mengamankan industri ini sebetulnya. Betul, karena jagain industri duit orang. Jagain duit orang, yes, betul. Tapi how to-nya untuk melakukan itu yang berevolusi. Hmm. Nah, saya melihat ini sangat tertarik ada apa yang terjadi di sana gitu loh. Oke. Okay. Apakah itu yang menjadi alasan utama Mas Daniel akhirnya keluar kemudian gabung di Century 21? Nah, kalau itu lain lagi tuh. Ya, namanya gini loh, namanya kita orang yang berkarir. Yeah. Berkarir, tadi saya juga sempat sampaikan bahwa dimanapun juga kita bekerja itu, berikanlah selalu yang terbaik. Yeah. Nah, kita tidak pernah tahu kadang-kadang ke depan itu kemana karir akan menuntun kita sebetulnya. Benar, gitu kan. Benar. Ya, jadi kalau kita sudah berikan yang terbaik, bisa aja kita, kadang-kadang kita dapat kesempatan. Kesempatan, yeah, yang lebih besar gitu. Dan saya melihat Century 21 ini adalah suatu batu loncatan untuk saya juga dalam hal berkarir tentunya. Oke, okay. Jadi apakah belum saya belum puas dapat jawabannya. apakah waktu itu sejak akhirnya 8 tahun di banking kemudian tahu passionnya di digital technology kemudian mulai berpikir yang oh kalau mungkin ya. Apakah waktu itu berpikir oh kalau gue stay di sini gue nggak bisa apa ya menjalankan sesuatu yang sesuai passion nih karena memang mungkin terlalu regulasinya terlalu ketat dan seterusnya gitu. Terus kemudian mungkin ada opportunity dari Century 21 yang lihat yang oh ini kayaknya nih ini lebih sebuah industri yang lebih memungkinkan saya bisa berkontribusi sesuai dengan passion saya. Is that true? Yes, that's true. Karena bank itu sebetulnya meskipun saya terakhir karir saya adalah kepala cabang di satu branch gitu ya. Memang kita menjadi pimpinan di cabang itu, tapi sebetulnya kita nggak bisa berbuat banyak sebetulnya. Okay. Karena semua itu adalah regulasi tergantung dari kantor pusat. Nggak mungkin satu cabang digital teknologi gila-gilaan. Nggak mungkin saya bisa mengeksplor okay. Saya punya passion di bidang itu. Okay. Dan pada waktu ada tawaran dari ini terus terang saya juga dapat direkomendasikan sebetulnya ke situ. Nah, saya melihat bahwa perusahaan ini agak berbeda. Ya. Jadi memang ini adalah industri pemasaran, industri marketing. Murni adalah industri marketing. Nah, dan di sini kita dapat keleluasan untuk bisa mengeksplor apapun juga. Ujung-ujungnya adalah perusahaan harus tambah besar dan tambah untung, kan? Ya, ya. Gitu. Nah, di sinilah saya bisa masuk, mendevelop saya punya passion sebetulnya. Oke, jadi begitu masuk ke Century 21 langsung jadi associate director ya? Pada waktu itu, belum. Belum. Ya, jadi sebelumnya saya di bagian broker relation sebetulnya. Okay. Tapi memang itu tidak lama. Oke. Okay. Hanya sekitar satu bulan. Mm-hmm. Setelah itu saya menempati posisi ini. Oke. Okay. Dan di sini ya itu tadi ya. Berarti Mas Daniel udah mulai punya kepikiran ke depannya nih pengen bawa kira-kira Century 21 dari segi strategi di Indonesianya tuh bakal gimana terus mengkaitkan dengan digital technology, mungkin big data dan seterusnya. Mm-mm. Betul sekali. Ya coba dikasih tahu strategi ke depannya gimana? Belum boleh. Oke, okay, kita break dulu. Yang mau nanya-nanya ke Mas Daniel bisa lewat SMS atau WhatsApp ke nomor akses 0838-77-300-376 atau juga bisa lewat Twitter @radiosmartfm, @yangontop, dan juga @billybun. Don't go anywhere.